dua remaja putri dilaporkan hilang saat mandi di air terjun Jami, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diketahui remaja putri tersebut bernama Taskia Wulandari, 17 tahun, dan Salsabila Azahra Alisa Anggraini, 17 tahun. Dalam video berdurasi 30 detik, diketahui awalnya ada 7 orang remaja yang berenang dan berpegangan tangan membentuk lingkaran di area air terjun. Ketujuh remaja itu terlihat mencoba berbaring di air sambil tetap berpegangan tangan dengan aba-aba hitungan. Hingga saat itu, genggaman tangan mereka terlepas hingga korban kesulitan berenang dan tenggelam. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu 13 Juli 2024 pagi tadi. Weh, tenggelam semua weh. Astaga. Weh, mana satu ah? Abang-abang mana ni?